Sardi, saya dari kelas 11.43. Saya akan membuat video untuk melengkapi salah satu tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang materi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emi selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, dan tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, materi ceramah saya hari ini yaitu mengenai tentang galau. Sekarang ini karena semakin berkembangnya perkembangan zaman hingga memunculkan perubahan-perubahan dan perkembangan, salah satunya yaitu perubahan bahasa baru yang digunakan orang-orang dalam berkomunikasi. Salah satu kata yang muncul yaitu kata galau. Munculnya kata galau ini sebagai salah satu contoh kreativitas generasi muda dalam mengembangkan kosakata baru, dan kata galau ini seringkali digunakan untuk mengekspresikan keadaan yang kacau seperti kesedihan, patah hati, dan lain-lain. Ketika keadaan hati sedang terpuruk, sedang sedih, maka kata galau ini sangat pas untuk mengekspresikan keadaan tersebut. Dan apakah kalian tahu keadaan galau yang dirasakan oleh beberapa orang memang kadang membuat banyak orang termotivasi untuk menciptakan karya-karya yang baru, seperti contohnya penyanyi Bruno Mars yang ketika galau dia menyanyikan lagu-lagu yang sangat enak untuk didengar. Maka dari itu jangan sampai kita menjadikan perasaan galau kita untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan membuat diri kita semakin menderita. Tapi sebaliknya, kita harus membuat keadaan galau tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dalam menciptakan karya-karya baru. Dan jangan sampai kita terpuruk dan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan kita harus bisa menjadikan keadaan galau tersebut sebagai karya-karya baru yang akhirnya bisa menjadi motivasi dan semangat kita untuk menjalani hidup dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.